Oke, pemirsa, saya sedang mengganti antena access point. Saya berada di ketinggian 12 meter. Itu antenanya tuh. Kaki tiga yang sudah dilas menjadi tripod dengan pondasi ceker ayam. Iya, ini menggunakan semen mortar utama, jadi kuat kaki-kakinya menjadi kuat. Saya zoom dulu sebentar. Saya zoom dulu, oke. Pasangan atau pergantian wifi access point yang semula menggunakan TP-Link, kini kita akan coba mengganti dengan wifi access point Linksys dengan tipe WAP54G. Suasana sangat cerah sekali, terlihat sekeliling. Copotin, Bu. Ya, awatin dulu. Oke, sip. Mantap. Pagetnya bagus banget ya. Pemandangan di sekitar saya ini di ketinggian 12 sampai 15 meter. Di mana saya menggunakan kotak khusus access point IP65 tanah air. Oh, ini tipe dalam air. Dan antena di sini saya menggunakan Omni, tipe Omni memanjang, merek TP-Link. Ya, ya. Sudah bisa lihat kan? Oke, sip. Oke, peralatan sudah dicopot. Nah, ini yang lama. Ini kondisinya TP-Linknya sudah rusak nih. Nah, ini dia. Ini saya sudah pakai selama hampir 3 tahun. Sana adalah antena utama, jadi saya punya dua antena nih. Ini kok kita masukin dulu kok. Oh, belum di bawah. Sandalnya nih, ke bawah ini. Yang lubangnya itu tuh pakai apa namanya, aluminium point.
54G. Oke, kita tutup. Tutupnya. Bautnya tadi udah. Kencangkan dulu supaya tidak digoncang-goncang oleh angin. Tampak antenanya sudah berdiri menjulang ke atas. Oke, yang berikutnya adalah pengaturan pemasangan anti petir. Ini penting nih pemirsa, kalau nggak ada anti petirnya ini bisa jebol berkali-kali nih, jebol oleh karena petir. Oke, ini tegangin dikit bisa. Nah, tarik suara aja, sambung dulu. Oh gitu ya, ini sambung aja. Bisa kamu bengkok kaki? Oh bengkok. Oh iya, gimana nih? Bentar.